Bapak sekarang Bang Devi sama Indonesia. Oke. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lesti lagi apa ya? Lestinya lagi ke salon. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya tentang kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Ya, kabar yang akan membuat kita semua meleleh bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Bilar di hari ini. Kalian tahu di manakah Lesti dan Bilar di hari ini? Semua pasti bertanya-tanya. Ya, Rizky Bilar lagi potong rambut, guys. Wah, mau gimana ya mau rapiin rambut rupanya abang. Ya, apakah si abang ditemani oleh si dedek? Katanya si ayah kan dedek lagi ke salon. Jangan-jangan ini ditemani guys. Wow. Atau Bang Bi usai potong langsung nemeni si dedek. Dedek ditinggal di mobil. Lihat gimana cakepnya Bang Bi dengan potongan baru. Tentu juga buat si dedek pangling entar pas nyampe mobil nih. Wah seru kan guys di hari ini Bang Bi tampak cakep tentunya udah siap temani dedek yang juga akan perawatan di hari ini. Wah seneng banget bukan? Ya tentu si dedek seneng melihat kekasihnya calon imannya tambah cakep dengan potong rambut. Rapi guys, udah kayak ya siap jadi suami ya. Coba lihat kalau yang ini yang kemarin. Wah pokoknya Bang Wi memang potongannya selalu cakep-cakep terus, apalagi yang terbaru tentu buat si dedek makin meleleh melihat ketampanan Rizky Billar di hari ini. Wah, cute kan guys ya, cute banget. Gimana sih menurut kalian? Bang Bi ini di hari ini dan si dedek tentu kita berbahagia melihat kebersamaan mereka saling support satu sama lain, temani satu sama lain tentu semakin membuat hari-hari kita menuju esok hari penuh barokah bagi Rizky Billar dan kita semua hari Jumat. Ya kita akan berbahagia melihat penampilan Rizky Billar yang tambah cakep dan ganteng dengan potongan rambut barunya. Begitupun si dedek pastinya tambah pangling, tambah kesemsem dengan potongan baru Bang B. Oke itu aja kabar terbaru terbaper tentunya tentang potongan baru Rizky Billar dan juga perawatan si dedek di hari ini. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terupdate Lesti dan Billar di hari ini. Itu aja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.